Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan asrama pondok pesantren Al-Falah, pihak Polres Banjarbaru turunkan tim penyidik ke lokasi kebakaran. Guna kelancaran olah TKP, petugas memasang garis polisi di sekitar asrama yang terbakar. Tim penyidik Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan penyebab kebakaran ponpes Al-Falah Putra di kawasan Landasan Ulin, Liang Anggang, Kota Banjarbaru beberapa jam setelah musibah kebakaran Kamis lalu. Tak hanya melakukan identifikasi dan memasang garis polisi di lokasi kebakaran, penyidik juga meminta keterangan dari sejumlah santri. Kapolsek Banjarbaru Barat, Kompol Andri Hutagalung mengatakan, dari hasil penyelidikan, pihaknya menyimpulkan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik karena banyak kabel listrik yang tidak beraturan di TKP. Berasal dari korsleting listrik, karena memang di TKP kita lihat banyak sambungan-sambungan kabel yang tidak beraturan di lokasi asal titik api tersebut. Sehingga kami beranggapan sementara bahwa ini adalah hasil dari korsleting listrik. Namun tetap kami akan perdalam terus dengan memanggil para saksi dan minta keterangan para santri. Korban jiwa tidak ada ya, Dan? Sementara tidak kita temukan korban jiwa, alhamdulillah bisa selamat. Kebakaran di pondok pesantren Al-Falah Putra telah menghanguskan sejumlah ruang tempat tidur dan 12 ruang belajar santri. Dari Kota Banjarbaru, Sairi Ainus melaporkan.